Yuk, halo semuanya. Balik lagi dengan saya guys di channel Sasuris Gaming. Oke guys ya, jadi hari ini tuh tahu cara bikin item gratis limited lagi nih guys. Nah, jadi buat kalian yang pengen dapetin, tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip guys. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, ini dia untuk itemnya, yaitu sendok gitu ya, sendok warna merah gitu guys. Oke, coba kita pakai guys seperti apa. Oh, ada di black backpack ya, di belakang guys seperti ini. Stok itemnya ada banyak guys, 83.000. Sekarang sisa 60.000-an guys. Oke, jadi nama gamenya seperti biasa, Danimals Adventure World. Link gamenya seperti biasa ada di deskripsi. Kita langsung aja guys masuk ke dalam gamenya guys. Oke guys, jadi di sini kita udah masuk dalam gamenya ya. Jadi di game ini tuh muncul lagi guys, free item limited. Dan stoknya banyak banget ya guys ya. Jadi sini untuk ngedapetinnya seperti biasa ya, paling suruh lari atau loncat ya. Oke, jadi kalian bisa dapetin di pulau baru ini guys, nama pulaunya Yogurt ya. Nah, cara masuk ke sininya tuh kalian harus level 20 ke atas guys ya. Jadi ya saran gue kalian kalau misalkan pengen naikin level ya, kalian tinggal ambil aja yang di daerah sini guys. Nah, ini kalian ambil ya, nanti XP kalian bertambah nih. Jangan rebirth ya guys ya, nanti kalau rebirth dari ulang. Jadi intinya kalian naik aja level kalian, naikin level kalian sampai mungkin level 25 guys ya, atau 30 ya, pokoknya seperti itu. Nanti kalau kalian udah level segitu, kalian cobain aja ke portal yang baru itu, yang Yogurt World ya. Oke, kita bakal coba ke sini langsung guys, apakah udah bisa? Kayaknya sih udah bisa ya, karena di sini gue udah level 50 gitu ya. Oke, bisa ya guys ya. Oke, kita tunggu dulu guys. Oke guys, jadi di sini kita udah masuk ke Yogurt World ya. Jadi di sini cara dapetin itemnya, kalian tinggal ke Ugise sini. Kita lihat dulu guys. Oh, ini item sebelumnya. Nggak tahu ini masih bisa apa enggak, kalian cobain aja guys item sebelumnya ya, yang kacamata. Nah, ini dia. Di sini kita harus nyelesain Yogurt Runner. Oh, berarti kita harus lari kayaknya sih suruh lari gitu, guys. Kita cari questnya dulu, biasanya paling bawah, guys. Oh, ini ke Yogurt Runner. Nah, oke, benar, guys. Jadi di sini kita hanya perlu lari sebanyak-banyaknya, guys. Sampai 30.000 stud gitu ya. Jadi kalian hanya perlu lari-lari aja, guys. Nanti ya kalian penuhin aja, guys, hijau-hijaunya. Biasanya ada hijau-hijau gitu, guys ya. Kalau penuh nanti kita bisa klaim. Nah, itu bertambah ya hijaunya ya. Ya, jadi intinya gitu guys, kalian tinggal lari-lari aja sambil naikin level kalian. Kadang aja nanti ada item baru yang dimana membutuhkan level gitu ya. Nah, coba kita cek. Nah, udah bertambah tuh, lumayan ya. Ya, jadi intinya gitu guys. Jadi ini kita bakal coba lari terus sampai bisa dapat itemnya guys. Oke, ini nabrak ya. Nggak bisa ternyata ya nabrak pisang ini ya. Ya udah, ini kita langsung aja guys. Kita bakal cepin aja ya, biar nggak lama ya kan. One hour later. Oke guys, di sini dikit lagi tuh ya. Kalau kalian lihat guys, sedikit lagi guys ya. Oke, sekarang kita tinggal lari-lari aja sih ya. Karena di sini lari kita udah lumayan cepet juga ya. Jadi makin lama itu makin gampang gitu ya. Jadi intinya kalian lari aja terus sambil ngambil bulat-bulatan ini supaya lari kalian lebih cepat guys. Oke ya, jadi seperti itu. Dan ya, oke, di sini kita udah bisa claim itemnya guys. Kita claim aja langsung. Oke ya, jadi seperti itu aja guys untuk dapetin item gratis kali ini. Jadi ini gampang banget guys, jadi buruan kalian dapetin sebelum stoknya habis guys. Oke, jadi seperti itu aja guys untuk dapetinnya. Jadi semangat semuanya guys, kayaknya sih videonya sampai di sini dulu ya. Oke, jadi terima kasih semua yang sudah nonton ya kan. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya guys, like, comment, and share guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.